kajian kuliah umum sesuai dengan keyakinan kita, maka judulnya diikat dengan Islam, membangun generasi Islam. Apakah yang maksud generasi Islam itu pakai alhamdulillah, sholat, sholat kepada Rasulullah? Apakah yang maksud dengan generasi Islam itu mana-mana pakai peci? Saya punya kawan, mana-mana pakai peci. Terakhir dia dikawal peci, itu punya muntah. Asyik 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 Asyik
walaupun sudah kena santet, black magic, akhirnya pas mau makan mie ayam, nampaknya wajah laki-laki itu di baliknya. Islami ada akidahnya diluruskan. Makanya kata Pak Rusli Lintang, apa kata beliau, acara-acara saya Ustaz Somad diawali dengan baca Quran, diawali dengan sholawat badan. Ibu tadi unik turun ke jalan menegur anak-anak Fahmi
Pondro. Jadi ke depan harus ada inovasi. Jangan terkait yasin di musola. Ibu-ibu terkait yasin, kita terkait yasin harus kita turun ke jalan. Nampak ada anak-anak pagi, maaf panggil. Kenapa penting banyak wujud? Bagi nomor satu. Nampak ada yang belum menentu mawar, kenapa kau begini? Ini saya tunjukkan di bawah. Ini di bawah. Pakai. Iya, nah ini akan respon. Tapi juga turun ke jalan, maka generasi inilah yang akidahnya mesti kuat. Ini sekarang ada anak lajang memutuskan pertunangan hanya karena keyakinan akidahnya yang rusak. Oh adinda, kita sudah baca 5 tahun tunangan 5 bulan, nampaknya harus diakhiri. Kenapa begitu pak? Karena ternyata bintang taurus kami. Toto sendiri kan kami, iya kita gak pernah cocok. Kau bisnis dan tapi paling takut sama ya nampaknya ini tidak bisa berjalan. Jadi kalau harus mencari sesama ikan dan harus mencari kamu akhirnya putus pertunangan hanya karena percaya kepada perbintangan horoskop. Padahal sudah jelas dikatakan kata bangunan jimun berosdat orang yang percaya perbintangan bullshit tong kosong. Sebelum kontrak perusahaan, gimana? Jadi kita dulu tunggu dulu sebentar, buka laptop. www.ramalan.com. Bila anda lahir hari Rabu pagi, bintang anda Taurus, jangan transaksi sore karena tidak sesuai dengan bintang anda. Ini rusak akidahnya. Kalian akan jadi businessman, kalian akan jadi pimpinan. Tanda tangan kalian memutuskan negara, perusahaan. Kepentingan agama, maka tidak harus berani mengatakan tidak. Say no, la ilaha itu yang diajarkan Islam. La haula wala quwwata illa billah. Tanya Pak Rusli bintang, anda tak dia percaya kepada bintang-bintang walaupun nama beliau anak raja makan 9 dicampur dengan pari. Yang saya hormati Pak Rusli Bintang yang tetap bersinar di siang tadi. Bersinar. Saya kemarin beberapa waktu lalu selama di Bengkulu di Palamala Hayati. Rupanya itu masih satu induk satu payung dengan yang beliau dirikan. Ada di Aceh, ada di situ. Hanya saja namanya beda-beda. Di Aceh namanya Abul Yatama. Aku, bapak, dia tahu anak yatim. Di mana-mana orang kalau membangun, berikut ini meletakkan batu pertama oleh bapak pejabat anak bin anak. Tapi tidak, meletakkan batu pertama oleh anak yatim. Luar biasa. Saya betul dan saya memang sebelum bertemu dengan beliau sudah saya tak mau kemarin ada masjid Ustaz Soman.
dekatnya memang dekat betul. Kalau elektrik pakai teropong. 2,000 mau dekat Nabi. Yang sudah
Thank you.
Tahu itu kenapa? Karena dia dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
letakkan kaki kiri di paha kanan, pejamkan mata, tarik nafas dalam-dalam. Tarik, tahan. Tak boleh melawan, ketika ada struktur, tahan, ditahan dari atas dulu, dari bawah. Ini rumah-rumah kepalsuan, rumah-rumah spiritualitas, bohong, bullshit, omong kosong. Semakin besar kota, metropolitan, keyakinan kacau balau, mencari ketenangan. Tidak ada ketenangan kecuali yang kedua, ibadah. Makanya anak muda ini yang akan menjadi pemimpin-pemimpin 2045, keyakinan yang mantap, ibadahnya. Ibadah paling utama, sholat. Bukan sholat, sholat. Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Di mana ayat di Lampung, semua mahasiswa di asrama kan. Saya tanya ke Pak Kadabi, ini kenapa di asrama kan Pak? Kalau di luar asrama, ibadah tidak terjaga. Kalau di asrama, 4 tahun insya Allah sholat yang terjaga. Sholat di masjid. Begitu dia tamat S1 nanti, maka dia akan jadi pemimpin. Bisa masuk ke BUMN, CPNS, anggota legislatif, 4 tahun sudah digembleng, azan bisa, jadi imam bisa. Bayangkan kalau kepala dinas ada. Memanah juga modalnya luar biasa. Saya punya satu busur di rumah, harganya 1 juta. Ngapain Ustaz Mubazir? Anak yatim tak sekolah, Ustaz sanggup punya busur 1 juta dikasih orang. Tapi dia tidak boleh. Tinggal untuk juga busur. Yang ambil apa? Foto mereka, like and share. Lalu foto itu saya buat gambar saya di WhatsApp. Olahraga kampus
saatnya kabel dimakan listrik. Kabel dimakan listrik? Ya. Kabel ya. Sampai masanya berubah. Kau takut bohong. Kenapa? Karena sama dosen. Sampai masanya dosen mengantuk tertidur. Tapi kalau kau diawasi oleh dia, siapa yang mengawasi? Lada fotohusinatuk. Walau. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Kapan ini dirasakan? Saat puasa. Puasa. Jam 12.30 azan zuhur berkumandang. Allahu akbar. Langsung pergi ke musala, ambil air kumur-kumur. Kira-kira ada tak orang yang mau menelan air? Tak ada. Kalau ada kumur-kumur ekstrim. Tapi untuk menelan dia tidak akan mau. Masuk kamar mandi. Kunci pintu kamar mandi, ambil air seteguk dua teguk. Tidak akan ada yang tahu, rektor tak tahu, dosen tak tahu, siapa tak tahu. Tapi ada yang mau tahu. Itu kau rasakan saat kau puasa sunat. Jangankan kau minum satu teguk, kau masukkan kepalamu ke dalam bak habis dengan bak. Tak tahu. Sebelum keluar dari kamar mandi, keringkan diri. Setelah itu. Kau sedang diawasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya dalam ibadah-ibadah itu adalah merasakan kehadiran Allah dalam hidup. Kau tangkap kedua tangan Allahu Akbar. Saat kau sedang bertakbir, kau benar-benar berada. Karena kata Allah, seakan kau melihat Tuhan. Ma'ilam takun ta'ala. Kalau kau tak bisa melihat dia, ma'ilam di Allah. Kau merasakan kau sedang diawasi dia. Mata ibadah mata yang terakhir etika. Orang barat bingung melihat kita gak mau ngantri, orang cuma ngantri 3.5 tahun dia belajar ngantri datang juga di depannya. Luar biasa. Di Jepang tidak ada orang bawa tas masuk supermarket harus dilarang. Mereka masuk tidak khawatir sampai akhirnya salah seorang sahabat alumni dari Jepang datang temannya di Jakarta pas mau masuk ke supermarket security melarang tinggal kertas di Jepang nanya kawan di mana negeri Islam terbesar kok bisa ada pencuri malu akhirnya pas teman Jepangnya nanya kenapa tas saya harus tinggal begitu hebatnya bangsa kami menjaga keselamatan kalian dan yang terjadi. Alhamdulillah, aku belajar.
Islam bukan dari orang Islam, tapi dari referensi-referensi literatur Islam. Yang ketiga adalah akhlak. Tidak ada gunanya engkau sholat bolak-balik ke Makkah, haji dan umrah, tapi akhlakmu tidak ada. Sopan santun, tata krama, budi pekerti. Apa beda akhlak dengan etika moral? Etika moral kesepakatan sekelompok orang di tempat tertentu. Ada di Batam kesepakatan orang Melayu, kalau mau berakhlak sopan santun, kalau mau masuk kemari pakai tanya. Jadi saya ini berakhlak nih. Tapi di tempat lain belum tentu. Kalau di Aceh kita pakai tanya. Saya ceramah di Aceh dipakai topi berat setengah kilo. Bosan. Mana videonya kira? Setelah acara itu datang sahabat saya, Ustaz Somad. Dia biasanya orang kalau pakai topi ini ada dua kemungkinan. Apa itu? Kalau tidak disunat, kawin. Artinya apa? Kesepakatan sekelompok masyarakat tentang suatu tradisi. Ini adat istiadat, etika moral. Tapi Islam bukan adat. Islam jilbab. Ini bukan adat. Ini wahyu dari Allah. Kita disuruh pakai ini untuk menjaga kehormatan perempuan, menutup auratnya dan kusip panjang, menutup kepala sampai tangannya sehingga kita diturunkan. Nanti tidak mampu, tetap tangannya ditutup yang sampai pergelangan. Inna makanan sesungguhnya perempuan. Kita dalam hal yang rakyat kalau sampai usia haid, menstruasi, daya sukulah hanya wamiha. Tak boleh nampak dari badan wahat, muka boleh nampak, hala zahiruha wa batinuha, zahiruha wa batinuha. Ini boleh nampak, ini boleh nampak. Muka nampak, tangan nampak. Saya sedang di universitas, bukan universitas Islam. Kalau di IAIN saya ceramah begini keadaannya biasa, tapi tidak ada bawa-bawa Islam. Universitas Batam, tapi seolah-olah saya tidak ada di universitas Islam. Lebih baik orang pakai casing metal tapi isinya iman daripada baju koko isinya setan. Universitas Batam tak ada bawa Islam, tapi ketika wisuda justru pakai kanja. Universitas Abdul Yatama tak ada bawa Islam, tapi ketika wisuda justru pakai peci, justru nyanyi nyanyi. Memang yang paling bagus adalah botol isinya kecap, itu yang paling mantap. Ada dia botol minyak babi isinya kecap. Jadi kata orang, ini mau botolnya dia yang lebih parah, botol kecap isinya lebih. Nah, sudah. Tapi nggak paham kok, saya memang kalau kurang cairan, ayah nggak paham. Ya, baik-baik. Padahal kau bukan sekolah di Universitas Islam, tapi alhamdulillah
menjadi generasi yang Islam. Di mana Indonesia kan? Diawali dari deklarasi di Universitas Batam, insya Allah akan menyebar ke seluruh negara kesatuan Republik Indonesia, insya Allah. Allah SWT. Teman-teman, sesuai dengan yang ditulis di awal, 600 mililiter. Dimulai dari jam 11, sekarang jam 12. Apalagi botolnya tak sampai 600. Oh, hampir di bawah bentuknya ada yang seksi. Tapi yang dimulai Allah. Kalau tiga ini adalah diri anak-anak kita, akidahnya benar, ibadahnya betul, dan akhlaknya baik, insya Allah. Tapi kalau tiga-tiga ini belum ada, kita tanamkan. Saya punya anak. Apa yang Ustaz inginkan dari anak-anak Ustaz? Selamat dia dari liberal, selamat dia dari sekuler, selamat dia dari sesat, akidahnya benar. Salat dia, puasa dia, berpuasa dia, berdiri. Bismillahirrahmanirrahim.
Sendiri para jemaah yang hadir sangat banyak, aula penuh, bahkan bukan dari kalangan mahasiswa atau mahasiswi saja, mereka juga hadir dari pihak majelis taklim LSM dan SMA, perwakilan SMA dan SMK se-Kota Batam. Nah, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Tribuners, saksikan terus, ikuti terus, dan baca terus jadwal-jadwal Ustaz Abdul Somad selama berada di Kepulauan Riau dengan membaca link berita kami tribunbatam.id. Selamat siang, selamat beraktivitas dan bravo.